Kabar pernikahan Syahrini dan Reno Barak berhasil menjadi perbincangan hangat saat ini. Rasa penasaran warganet semakin menjadi-jadi lantaran belum beredar foto pernikahan mereka yang kabarnya dilakukan di negeri Sakura Jepang. Warganet pun berandai-andai tentang alasan mereka mengadakan pernikahan di Jepang, ditandai dengan hashtag Syahrini Reno Satu Atap yang menjadi trending nomor satu di Twitter Indonesia. Seperti akun Twitter bernama @kazuto yang mengatakan Syahrini menikah di Jepang karena di Indonesia doa mantan sering terkabul. Lain halnya dengan akun bernama @wulandarikecil yang mengatakan Syahrini menikah di Jepang karena kalau di Indonesia rugi cateringnya. Serta ada beberapa dialog lucu yang menggambarkan perbandingan antara menikah di Indonesia dengan di Jepang. Hingga saat ini sudah lebih dari 38,3 ribu tweets yang membahas soal pernikahan Syahrini dan Reno Barak. Namun semuanya didominasi dengan tweet lucu yang membahas sisi lain dari menikah di Jepang versus Indonesia.